Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama saya Munawir. Kali ini saya akan membahas tutorial azan versi Syekh Mishari Rashid Al-Fasi Maqam Kurdi yang kedua. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menerima video yang saya upload kepada teman-teman sekalian. Insyaallah berkah. Baik, kita akan memulai tutorialnya. Yang pertama kali, kita harus mengatur suara. Azan versi Syekh Mishari Rashid Al-Fasi Maqam Kurdi yang kedua ini, kita memerlukan nafas yang sedikit maksimal, yang sangat maksimal. Karena perlu mengatur nafas bersamaan dengan lagunya. Bagi teman-teman yang nafasnya pendek, boleh diatur dengan cara teman-teman menarik nafas, kemudian ditahan, usahakan pas waktu menahan nafas, perut kita ini mengeras. Jadi setelah mengeras, teman-teman berlatih berbicara dengan nafas tertahan seperti ini. Jika bisa, insya Allah nafas akan semakin panjang, dan semakin panjang. Insya Allah. Jangan lupa dilepaskan. Ya, seperti itu. Jadi, kita melatih pernapasan kita melalui pernapasan perut, supaya nafas kita panjang, insya Allah. Yang kedua, kita harus mengatur pitch suara. Bagi teman-teman yang suaranya rendah, tidak bisa tinggi, usahakan menyesuaikan suara dengan pitch yang sesuai dengan kemampuan suara kita sendiri. Contoh, azan versi Syekh Mishari Rashid ini, Allah, begitu. Bagi teman-teman yang sedang, Allah, boleh lagi, Allahu Akbar, Allah. Jadi kali ini saya akan menggunakan yang sedang. Baik, kita memulainya tutorial pada takbir pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Jadi, kebanyakan waktu kita belajar kan banyak yang sulit dicengkok suaranya. Contoh seperti ini. Memang untuk cengkok suara ini kita harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak meniru. Karena untuk mendapatkan cengkok seperti itu memang agak sulit. Jadi perlu latihan yang agak maksimal.
الله أكبر الله Silakan bagi teman-teman yang sulit untuk bercengkok, untuk pemula. Baik, kita lanjutkan. Usahakan setiap cengkok yang saya gunakan, azan Mishari Rashid ini, teman-teman dengarkan antara goyang-goyangan lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita lanjut di Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi usahakan teman-teman memperbiasakan nafas yang panjang. Jika tidak sampai, usahakan berlatih sampai-sampai nafas kita memang sangat panjang. Lanjut. Ashhadu an la Lanjut. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Muhammad Rasulullah. Ya, seperti itu. Lanjutkan ke Hayya 'alas Salah. Hayya 'alas Salah. Kita lanjut ke Hayya 'alal Falah. Hayya 'alal Falah. Baik,
kita akan memulai pembahasannya. Kita lanjut yang ke asyhadu alla ilaha illallah. Kita ambil nada yang sedang saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Bagi teman-teman yang sulit untuk melakukan cengkok, boleh dilakukan seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Asyhadu alla selanjutnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jika asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, madar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, madar Rasulullah. Tadi yang awal. Asyhadu anna Muhammad. Jadi cengkok suaranya di sini. Madar Rasulullah. Madar Rasulullah. Madar Rasulullah. Oke, kita lanjut ke Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Ya. حي على الصلاة. لنجدك حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Untuk menambah variasi.
حي على الفلاح. Kita tutup dengan takbir terakhir. Allahu akbar, triknya diangkat Allahu akbar, la ilaha, la ilaha illallah. Baik, sekian dari saya. Tolong diperhatikan trik untuk memperpanjang nafas tadi. Kita berlatih menggunakan nafas perut. Yang pertama, diangkat nafas, ditahan, usahakan perut keras, kemudian kita berlatih azan atau mengaji menggunakan nafas tertahan perut keras seperti ini. Ya, ini saya berbicara menggunakan nafas, pernafasan perut. Baik, jangan lupa dilepaskan. Baik, sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.